Udah. Ayo, mundur yuk, mundur yuk. Ya sahabat kompas.com, Sandra Dewi, aktris Sandra Dewi baru saja menyelesaikan pemeriksaannya yang berlangsung selama kurang lebih 10 jam atas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya yaitu Harvey Moise. Sandra Dewi tadi tiba pukul jam 8 pagi dan sampai saat baru keluar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga Sandra Dewi tidak memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaannya. Ia langsung berjalan ke mobil dengan pengamanan yang cukup ketat dan sampai hingga kini juga KPD masih menunggu keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang saat ini semua pejabat utamanya sedang berada di kota, di luar kota, tidak ada di kantor. Adapun suaminya itu Harvey Moise terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah, di mana Harvey Moise merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT yang disinyalir mengakomodir penambangan ilegal bersama juga ex-direktur utama PT Timah yaitu Mokhtar Reza Pahlevi Tariban. Dan Kejaksaan Agung juga sudah menyita beberapa harta dari Harvey Moise, seperti salah satunya adalah mobil Rolls Royce warna hitam yang dimana itu merupakan kado untuk Sandra Dewi pada usia 40 tahun yang diberikan pada Agustus tahun 2023 lalu. Namun setelah diperiksa telah ditemukan fakta bahwa mobil tersebut telat bayar denda pajaknya dan juga mobil tersebut saat ini sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Selain itu juga Kejaksaan Agung telah menyita bukti-bukti lain seperti dokumen dan elektronik. Dan adapun agenda pemeriksaan hari ini menurut Kapus Penkum Ketut Sumendana adalah agenda terkait kepemilikan aset yang dimiliki Sandra Dewi yang diperiksa untuk dibuktikan apakah terkait dengan kasus ini atau tidak. Sekian dulu informasinya. Saksikan terus informasi terkini hanya di kompas.com.